hari ini memang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Dirjen KSDAE-nya dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel dan juga Alobi sebagai panitia juga, kita memperingati World Biodiversity Day ya, hari keanekaragaman hayati dunia, yang dimana hari ini agenda acaranya itu pelepas liaran 4 ekor WBSE atau 4 ekor elang white-billed sea eagle, yang dimana elang itu termasuk elang terbesar di Indonesia. Alhamdulillah hari ini berhasil sesuai dengan yang kita harapkan, elangnya dalam keadaan siap untuk take off atau terbang. Salam lestari, Uha. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersyukur ya, kita bersyukur bahwa PT Timah sebagai BUMN, perusahaan milik negara, yang konsisten terhadap dampak-dampak yang terjadi, yaitu terhadap satwa liar khususnya. Jadi PT Timah alhamdulillah berkomitmen untuk mengembalikan lagi populasi satwa liar Bangka Belitung khususnya, bahkan Indonesia, karena satwa kita banyak masuk, bukan hanya satwa endemik Bangka aja, namun satwa dari luar. Alhamdulillah untuk sampai saat ini, alhamdulillah konsistensinya PT Timah terhadap dorongan atau dukungan terhadap pusat penyelamatan satwa yang ada di Kampung Negara.